kalian semua, ini patut nih, ini patut sih, ini patut untuk dinikmati, patut untuk ditiru. Oke, hari ini gue kedatangan project kolaborasi antara Revapor dengan Aircraft. Dan mereka memberi nama Vape Life. Apakah Vape Life ini enak? Ayo kita bahas. Yo, welcome back with Fat Rio, your fucking idol. Jadi di tangan gue ini ada proyek kolaborasi antara Revapor dan juga Aircraft. Untuk teman-teman area mungkin ya Jabodetabek atau Jakarta tepatnya, atau mungkin Cinere, Jakarta dan sekitarnya, pasti tahu Revapor. Dan juga buat teman-teman satu Indonesia juga pasti tahu yang namanya Aircraft. Nah, mereka berkolaborasi merilis satu gebrakan baru. Di sini adalah Refresh for Life. Ada tulisannya live, dan tanpa basa-basi langsung kita buka. Di sini dapat hampersnya ya guys, live, ada hampers gitu. Lalu kita dapat 3 buah varian rasa beserta stiker, greeting card, dan ada keychain. Kalau di greeting cardnya, enjoy this liquid which can make your day refreshing and your mood. Don't forget to story and tag Instagram. Vision ID, Revaporate, and Aircraft Indo. Nah, ini langsung gue keluarin. Ada 3 varian rasa ya, guys. Ya, jelas kelihatan ya. Yang membedakan adalah warna dan rasa di sini. Kalau untuk warna hijau, itu adalah penggabungan antara mango dan raspberry. Lalu, kalau untuk warna ungu, dia adalah penggabungan rasa grape dan apple. Serta untuk warna agak keping-pingan ini, leci strawberry. Nah, packagingnya seperti ini guys, bertuliskan Vape Life. Terus ada mango raspberry, nicknya 1,5%. Recommended for pot. Terus ada Vape Life, ada Revision ID. Terus rasio VGPG-nya adalah 50-50. Terus di sini ada 15 mg, 30 mili. Aircraft diproduksi oleh PT Raindo Torop Mahabadi Depok Jawa Barat Indonesia. 18 plus, ibu hamil dirang vaping, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu ada komposisi standar VGPG dan kawan-kawannya, ada perhatian. Lalu juga di sini ada didistribusikan oleh Revapor. Peringatan produk ini mengandung nikotin adalah jelas sampai ke 55. Lalu ada gambar si mango beserta raspberry-nya. Kalau dari segi konten yang lain ya, ya tadi gue bilang ya. Kalau untuk yang ungu tadi itu adalah anggur sama apel. Terus ini yang pink tadi adalah strawberry sama leci. Jadi di sini langsung kasih tahu ya, ada si buahnya. Alright. Dan gua akan cobain mango raspberry. Kita lihat dulu dari sisi konten di stikernya. Dia sudah berpita cukai, tapi ini hanya untuk keperluan review. Jadi dia mengirimkan yang 2023. Nanti kalau kalian dapetin, dia sudah beredar dengan pita cukai 2024. Nah, yang membedakan kalau menurut gua nggak ada ya, sama ya, tuh Vape Life, terus ada gambar buahnya tetap, terus di sini komposisi, terus ada kadar niko dan sudah berpita cukai. Gua udah isi kebetulan di Vaporeso gua menggunakan yang mango raspberry. Ini agak sedikit unik sebenarnya. Kalau tadi ya kalau grape apple kita udah pernah nyobain lah. Ada beberapa yang pernah rilis grape apple. Leci strawberry menurut gua kayaknya udah ada ya. Tapi mango raspberry, ini suatu penggabungan yang menurut gue unik. Dimana rasa mango itu identik banget. Dan rasa raspberry itu juga berkarakter dan identik. Dan digabung jadi satu, seperti apa rasanya? Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita cobain Vape Life Mango Raspberry from Revapor dan juga Aircraft. Jadi kita sikat ya. Anjing, bisa begini cok. Wih. Gini. Ya, tadi gue bilang, mango itu punya karakternya sendiri. Raspberry itu juga punya karakternya sendiri.
entah kenapa ketika si mango digabung sama raspberry, dia jadi satu rasa yang menurut gua ini jadi unik dan menarik banget di lidah gua. Lu bener-bener ngerasain karakter dari si manis mango. Tapi disusul ada karakter dari kecut ala-ala raspberry yang ngeblend jadi satu. Nggak berpisah, nggak bersanding, tapi dia ngeblend jadi satu. Jadi pada akhirnya dia memberikan sensasi atau warna baru di flavor liquid fruity. Sekali lagi ya, gua ngasih kalian tuh bayangan si mangonya sama si raspberry-nya itu ngeblend dan nge-mix jadi satu. Enggak berpencar, enggak berpisah, enggak berdampingan. Sehingga rasanya itu benar-benar out of the box. Dari awal ya, lu ngerasain karakter mangga sama raspberry-nya itu kawin banget. Sampai ke ending pun lu juga ngerasain karakter kawin banget. Dan menurut gua, manisnya ini benar-benar tercover up sama si kecutnya. Jadi rasa manisnya mangonya ini bukan yang manis banget, melainkan manis-manis kecut yang fresh. Ditambah dingin yang buat gua, ya ini dinginnya aircraft banget sih kalau menurut gue. Nggak kurang dingin, tapi nggak double chiller, tapi dingin. Wow. Gue yakin sih, nanti bakal bermunculan rasa-rasa mango raspberry kayaknya. Karena, hai kalian semua, ini patut nih, ini patut sih. Ini patut untuk dinikmati, patut untuk ditiru. Maaf Om Rey, tapi kali ini tangan lu sih sakti ya. Gue gak tahu kenapa karakter rasa dari mango sama raspberry ini kok bisa ngeblend jadi satu. Nah, tapi yang namanya masak atau yang namanya ngebrew itu beda tangan, pasti beda rasa. Ya belum tentu nanti ada kompetitor yang bikin rasanya mango raspberry sama seperti yang dibikin sama aircraft. Kalau lu penasaran, lu sikat. Gue berani ngasih dia 4,5 bintang. Boom, mampus gak lu? Karena keunikannya, karena rasa yang baru banget di lidah gue, karena sesuatu yang berbeda dengan out of the box rasa mango di mix sama raspberry. So, buat lu sekali lagi penasaran, sikat, jangan kasih kendor. Sekian dulu pembahasan gue tentang Vape Life, proyek kolaborasi antara Revapor dan juga Aircraft. Dan seperti biasa, vape hanya untuk orang dewasa dan jangan pernah jadikan vape menjadi alat untuk menggunakan narkoba. Vape sign out. Peace.